Tim gabungan dari Basarnas, polisi dibantu warga melakukan evakuasi terhadap jenazah Dedi Koswara, supir kendaraan berat pengangkut garam yang masuk jurang di kawasan Cikaledong Rabu malam. Jenazah Dedi baru bisa ditemukan Kamis pagi setelah petugas mengangkat bangkai kendaraan. Setelah berhasil diangkat dari dalam jurang, jenazah Dedi Koswara langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Cicalengka. Menurut Kanit Lakapolsek Nagreg AKP Chevi, dalamnya jurang serta faktor cuaca menyebabkan tim kesulitan mengevakuasi supir. Kesulitan mengangkat almarhum karena sangat curam, sangat curam sekali, ke dalam juga sampai mencapai 20 meter kurang lebih. Untuk ini kendaraan akan kemana? Kita akan boyong, dicek fisik juga kendaraan tersebut, kita boyong ke Mapolres Bandung. Kendaraan pengangkut garam tersebut dari arah Bandung tujuan Tasikmalaya. Saat melewati jalur Nagreg diduga akibat kerusakan mesin, pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Kecelakaan di jalur Nagreg sering terjadi dikarenakan kondisi jalan yang berliku serta banyaknya turunan tajam. Kendaraan yang melalui jalur selatan ini harus dipastikan dalam kondisi baik atau layak jalan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.